Tes 1 2 lo se cek tes tes 1 2 lo tes ini tes efek zoom 1100. Efek ini mau dijual ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin ada yang minat ya, silahkan WA ke saya, nomornya ada di deskripsi. Dan ini hasil suaranya, ini sudah dimodif. Jadi kalau yang asli bawaan pabrik sebelum dimodif, karena ini yang KW, suaranya nggak seperti ini, kasar ya, khasnya itu kasar. Assalamualaikum, halo teman-teman operator sound system Indonesia. Kali ini saya akan memberikan contoh settingan efek zoom, yaitu tipe RFX 1100. Kali ini ada kesempatan ya teman-teman ya, karena efek ini ada di sini. Sebelumnya saya sudah pernah bikin video saat modifikasi op amp-nya, IC-nya saya ganti waktu itu. Jadi sekarang efek ini ada di saya karena efek ini mau dijual ya teman-teman ya. Jadi orangnya mau jual efek ini dan dititipin ke saya, disuruh untuk dijual. Nah, karena ada di sini, saya ada kesempatan untuk membagikan contoh settingannya pada teman-teman yang pakai atau yang belum pakai. Mungkin menjelang setelah lihat video ini nanti bisa beli efek ini. Mudah-mudahan ya teman-temannya, semoga teman-teman yang belum punya efek seperti ini atau yang lainnya, semoga cepat terbeli. Yang minat dengan efek ini bisa menghubungi saya langsung di WA, nanti saya tulis di deskripsi. Oke, sekarang lanjut saja ke bagian pengkabelannya, ke routingnya. Routingnya kabelnya bagaimana dari input output gitu. Oke, kameranya saya angkat. Untuk pengkabelannya ya teman-teman ya, ini saya pakai AUX ya, AUXen. Jadi terserah teman-teman mau pakai AUX berapa, saya pakai AUX 4. Terus menuju ke input efek ya, saya pakai yang satu channel yaitu L mono. Jadi dari AUX menuju ke L mono efek ya inputnya. Terus dari output efek itu ada dua, saya pakai stereo, mau menuju ke input channel stereo, saya pakai stereo channelnya, jadi L dan R. Terus umpama teman-teman pakai channel mono ya, channel mono itu seperti ini ya teman-teman ya, pakai line. Jadi teman-teman bisa pakai line, jadi ini ada pakai dua channel. Nah, gimana kalau pakai satu channel aja, bisa ya teman-teman ya. Jadi pakai, karena di inputnya ini pakai L, maka di sini juga untuk output dari efek itu pakai L juga kalau pakai satu channel. Jadi ini masuk ke sini ya, pakai lin 1, berarti satu channel nanti. Jadi pakai mono, karena saya pakai stereo untuk outputnya, maka kabelnya ada dua dan harus makan dua channel. Itu untuk mixer yang enggak ada stereonya. Kalau mixer ada stereonya ya alhamdulillah bisa pakai dua, maksudnya pakai stereo namun pakai satu channel. Itu kalau stereo ya. Oke, langsung kembali lagi ke tempatnya, kamera. Sekarang pertama setting efeknya dulu. Jadi teman-teman langsung lihat posisi knob-knobnya itu, ini masih standby semua. Jadi teman-teman lihat posisi knobnya ya. Jadi saya nggak usah ngomong dan saya langsung tes menggunakan mikrofon. Oke, saya setting efeknya. Cik cik set 1 2 halo. Untuk karakternya saya pakai nomor 4 ya, pakai nomor 4 karena ini tujuannya vokal yang ngenyes ya, seperti biasa ya teman-teman. Terus tanya gimana cara setting efek
yang nyes. Nah ini efek zoom ya teman-teman ya, zoom 1100. Jangan tanya yang lain karena saya belum pegang yang lain. Terus untuk tipe efeknya itu pakai plat atau plat, plat, plate, plate ya, seberapa bisa ya bacanya gimana itu, PLATE, plat, kalau bahasa Inggrisnya biasanya plat ya. Oke, pakai reverb, plat, karakter nomor 4. Oke, time-nya kita tambah. Saya tambahin segini dulu. Tes, 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 set, 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 lo, ci, set, 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 lo, ci, set, set, dua, ci, set, set, dua, lo, set, tik, set, 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 tik. Dan untuk tone mixernya, tone untuk efek ini, untuk input dari efek, maksudnya dari output efek menuju ke sini ke input, jadi ini punyanya efek, tone-nya di setting juga ya teman-teman ya, di setting, di tune up, di tune, di setting ya. Jadi untuk low dilibas di sampai kosong, dan middle-nya juga dilibas sampai kosong. Ya terserah teman-teman, kalau mau nambahin sedikit middle ya bisa. Ya cuma saya maunya fokus di bagian high saja agar nyesnya keluar ya teman-teman ya. Dan ini high-nya saya tambahin dikit. Tes, tes 1 2 lo, tes, tes 1 2 si set. Nah untuk gain butuh penambahan ya untuk di mixer ini. Jadi kalau mixer yang lain kurang tahu juga ya, nanti disesuaikan sendiri ya teman-teman ya. Ci, se, lo, se, se, dua, ci, ci, lo, ci, ci, lo. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman ya hasil settingannya. Teman-teman bisa lihat settingan knobnya, itu posisi knobnya. Saya perdekat ya kameranya ya. Sip. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman ya settingannya, karena saya nggak bisa nyebutin parameter-parameternya karena ini nggak ada nomornya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman menyesuaikan sendiri dengan yang ada di video ini. Sorry ada bayangan kamera itu. Yang penting itu untuk tipe efeknya itu pakai plat, dan banknya itu posisi di reverb ya. Jadi reverb paling atas, plat itu ada nomor 3, ada di nomor 3. Terus untuk karakternya nomor 4 ya, nomor 4 ya, untuk nyesnya yang kayak agak-agak kasar tapi halus, agak-agak kasar tapi halus, kasar tapi halus, iya kasar tapi halus, jadi aneh gitu. Dan untuk max-nya itu wet, berarti basah ya namanya, wet itu basah, dry itu kering. Oke, untuk outputnya itu posisi miring ke kanan, input jam satuan ya, jam 1, jam 3 untuk outputnya. Nah sekarang untuk tone mixernya seperti ini. Tone mixer ini ya teman-teman ya, seperti tadi saya bilang itu untuk high nya saya tambah sedikit, dan middle nya ini low mid, ada low mid nya ya, tergantung mixernya teman-teman. Ini ada low mid nya dan mid high ya, jadi saya bahas mid saja. Jadi middle-nya ini saya tutup dan low-nya saya tutup.
Nah, aku sumpama teman-teman mau nambahin sedikit low atau mid-nya itu, ya bisa, bisa ya teman-teman ya, bisa ditambahin sedikit ya tergantung selera teman-teman. Itu. Misalkan settingannya ya jangan tidak wajib seperti itu ya. Tergantung selera juga itu. Ini ditutup. Kenapa ditutup? Karena nggak butuh untuk dikirim ke AUX atau ke monitor. Jadi teman-teman kalau mau dikirim ke monitor bisa di sini dibuka. Di sini ya. Nah, untuk input dari maksudnya untuk AUXen. Untuk AUXen itu levelnya seperti ini. Ini. Saya pakai seperti ini untuk levelnya. Jadi beda mixer beda juga pengaturan level-levelnya ya. Ini gainnya saya tambah dikit. Bukan dikit sih, agak banyak. Dan untuk federnya ini di nol, di nol. Karena vokal saya pakai 1-2, saya pencet 1-2. Nah, kalau seumpama teman-teman di 3-4 ini ada yang butuh efek, bisa dipencet juga ya. Terus seumpama di main ada yang butuh efek juga bisa dipencet. Itu. Karena ini khusus untuk di sub 1-2. Subgrup 1-2 itu butuh efek ya, tinggal pencet. Kalau 3-4 butuh efek, tinggal pencet. Seumpama dipencet semua seperti ini ya nggak apa-apa, nggak ada yang ngelarang ya. Nah, untuk di tune equalizer untuk vokal itu, untuk mikrofon tadi yang saya coba itu nggak ada yang untuk hiknya, nggak saya tambahin, tetap ada di tengah. Tengah Q12 ini Q12. Terus untuk di bagian 100 Hz itu saya potong sedikit ya, saya cut sedikit. Nah, ini seperti ini. Dan low-nya saya tetap di 0. Di 0. Di ya, ya betul, di 0. Ya, di 0. Di 0, terus efeknya di 0 juga. Posisi atas. Jadi atas, atas, atas. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk efeknya tetap di nol, untuk di efek dan gain sedikit nambah ya, tergantung mixernya ya. Jadi karena masalah ini settingan untuk mikrofon itu ya tergantung mikrofonnya, tergantung mixernya, gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup untuk video ini. Yang teman-teman butuh efek silakan itu RFX 1100 KW dan sudah dimodifikasi. Kalau nggak percaya langsung tonton aja videonya, videonya ada di linknya, ada di atas di pojok ya, muncul. Monggo ditonton kalau nggak percaya. Jadi itu IC-nya saya ganti ke yang lebih bagus ya teman-teman ya, jadi karakternya halus itu. Jadi sekian dulu untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.